Halo guys, selamat sore, bertemu kembali channel saya Dayat 09. Saya di sini sengaja datang untuk untuk bersilaturahmi di rumahnya Mbah Wagini. Mungkin subscriber saya, saudara semua ya, jangan lupa di like, share, komen channel saya ya. Tepatnya ini ada di Pondok Asem, ya Mbah ya. Pondok Asem Tegal Delima, Mbah. Iya. Oh, Pondok Asem Tegal Delima. Nah, saya ingin berbincang-bincang sama Mbah Wagini. Bapak gini, kulo taklet iki Bapak gini. Iya. Kabar sing beredar iki kulo ningali teng TV bahkan teng YouTube. Iki amit kulo taklet Bapak gini. Napa leres Mbah Wagi gini niki bapakipun saking makhluk gaib. Besar gitu kan badannya? Ya, besar saja. Oh, enggak tinggi. Pendek tapi besar ya. Iya. Terus siapa Mbak yang rata Mbak? Ya, tapi bos saya yang sama Tukul itu. Oh, bos sama Tukul di Jakarta. Iya. Ya. Oh ya. Ke sini. Ke sini ya. Saya. Oh, jadi Kering, yang rata sama mana? Yang rata sama Tukul dari Jakarta datang ke sini ngajak Mbah ke alas sana, hutan. Enggak. Kalau ke sini yang rata sama wartawan. Oh, sama wartawan, bukan sama Tukul. Oh. Kalau Tukul kan di empat mata mungkin ya? Ya, oh, ya. Kalau sama yang rata kan sudah lama. Sudah lama, oh iya. Tahun saya ikut di Medan. Oh, tahun. Sampai ke Medan? Iya, keliling. Wow. Kan yang rata kan ketua paranormal Jakarta. Oh, yang rata itu ketua paranormal Jakarta ya Pak ya? Jadi, bahwa gini disuruh ikut yang rata kemana-mana keliling dunia lah. Keliling, ya. Terus kembali lagi Mbah, selama Mbah pengen ketemu bapaknya ya, itu biasanya harus menepi di hutan Mbah ya? Harus ya, di hutan. Kalau enggak tentu Mbah. Enggak tentu ya? Pengen ketemu ya Mbah, tapi kan cuma sendiri. Oh ya, ya. Saya paham. Kalau ritual ya, mungkin enggak harus ada teman banyak, mungkin cukup Mbah, ya, ritual sendiri, dia mau datang itu ya Mbah. Ya,
saya ingin keperluan apa ada yang ini minta tolong saya bisa menyarankan maju. Bantu saya lah tahu orang saya jauh entah saya apa-apa ada lah semua itu kan lantaran mbak ya, ya semua lantaran kan semua lantaran ya, saya minta apa karena begini saudara di sini bahwa gini tuh banyak tamu yang minta tolong lah minta tolong bantuan jenis apapun bisa tetapi kan tetapi bahwa gini minta pamit dulu kepada bapaknya yaitu maaf saja dari bangsa goib karena bangsa goib itu yang lebih tahu ya mungkin ya lebih tahu bagaimana syarat-syarat ritualnya jadi begitu teman ya berarti semua itu kan kita meminta kepada Tuhan cuma kita pakai media berbeda-beda apa ya dalam bahasa Jawa lantarannya berbeda-beda tetapi kita tetap memohon kepada Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing saudara kan itu mbak ya iya. Jadi berarti mbak sendiri kalau ingin ketemu bapaknya bisa lah mbak asalkan sendiri kan ya sendiri ya tapi apa harus di hutan alas purwa atau di, cukup di rumah kalau bisa kan di rumah juga bisa yang penting harus sendiri malam pakai sejajar kan ya iya mbak ya sedikit banyak saya paham namanya kita mau ingin ketemu bangsa kok itu memang kita butuh sesajen untuk mengundang makanannya apa kesukaannya gitu banyak ya kayak manusia ya kayak manusia cuma manusia biasanya kan, bunga-bunga pakai keinginan nah, saya paham ya. Kita kan butuh makan semua makhluk hidup butuh makan cuma ya. Alam mereka sama alam kita itu berbeda ya, kalau kita manusia kasar ya. Mereka manusia apa bangsa halus jadi yang dia makan kayak itu kan butuh makan dikasih dulu apa mau makan oh uang kita aja butuh makan dia pun juga butuh makan mbak ya. Kita tahu makannya dia tuh pakai itu apa kemenyan bisa dupa bisa ya. Pakai kembang atau kembang telon dan lain sebagainya nggak tahu lah kembangnya cok bakal ya, kembang telon dan lain sebagainya lah yang tahu yang ahli spiritualnya tentunya oke berarti sekarang sampai di sini bahwa gini sudah lega artinya ada lagi lega yeah, siapa sebenarnya bapaknya kan gitu ya yeah. Oh iya ya mudah-mudahan bahwa gini ya silaturahmi saya ke sini membawa berkah bahwa gini dikasihkan nama Tuhan umur yang panjang rezeki lancar dan kesehatan pula ya Pak ya selalu dalam lindungan Tuhan begitu saya juga mohon keberkahannya ya saudara jangan lupa di subscribe channel saya di like dan di komen ya tentunya saya di sini masih bersama bahwa gini bahwa gini berada ada di Pondok Asem Tegal Delimo dekat Alas Purwo terima kasih ya.